Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Edi Suprayatno, jurusan PKR Indeksi 2, tahun ajaran 2022 di BLKI Balikpapan. Izin menjelaskan sedikit tentang garis besar aktif. Baik, pertama kita akan coba pengukuran. Kita kalibrasi dulu apometernya ini. Oke, kita arahkan ke pol. Baik, kita akan ukur langsung berapa polnya aki ini. Baik, terbaca 11,97. Berarti tidak sampai 12 pol. Nah, baik. Setelah itu tutup aki kita buka. Nah, mohon izin untuk aki yang 12 pol ini memiliki 6 sekat. 6 sekat atau 6 elemen yang berbeda-beda. 1 2 3 4 5 6. Baik, kita akan ukur atau kita lihat seberapa baiknya air dari atau campuran elektrolit di dalam aki tersebut. Baik, di sekat yang pertama atau sekat plus terbaca 120. Bisa dikatakan air aki ini tidak bagus untuk sekat yang pertama. Baik, kita kembalikan. Kita coba sekat yang kedua. Baik, kurang lebih sama, terbaca 1,18. Baik, langsung ke sekat yang ketiga. Kita baca 1,16. Baik, untuk sekat yang keempat sama 1,16. Baik, sekat yang kelima kita baca 1,20. Dan sekat yang terakhir kita baca, nah ini kurang bagus, 1,16. Mohon izin menjelaskan sedikit warna atau bagian-bagian alat yang terdapat di alat higrometer ini. Untuk yang garis atau berwarna biru, itu bisa dikatakan aki bagus. Untuk yang biru atau putih, ini kurang bagus. Dan yang ini hanya garis saja, tidak ada warna tengahnya, ini tidak bagus. Nah, mungkin juga bisa dilihat dari indikator aki. Nah, seperti ini warnanya putih. Berarti aki ini tidak bagus. Ini indikator atau kurang lebihnya untuk mengetahui bagus atau tidaknya aki tersebut. Baik, kita pasang kembali tutupnya. Demikian sedikit video yang kami buat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang terlampau atau kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.